قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال المصنف رحمه الله وَلْيَأْخُذْكَ النَّوْمُ dan hendak mengambil akan dikau, mengambil akan dikau, hendak memegang akan dikau an-naumu oleh tidur. An-naumu fa'il bagi ya'khuz, lam tu lamul amar. Boleh kita baca wal-ya'khuz dan wal-ya'khuz, dan terbang lagi wala ya'khuz, ya tiga. Wal ya'khuzka dan hendak mengambil akan dikau, hendak pegang akan dikau an-naumu oleh tidur, oleh jenera. Musanna kata hendaklah wi jenera tu pegangmu. Maknanya kita lelap lah, jadi hendak lelap olehmu, hendak lelap olehmu gi. Tu maksud kecek lagu ni, nak lagu ni ya. Maksudnya lagu mana? Tulis pada liyakun ai, liyakun, liyakun awwaluma yaridu. Ala qalbika, inda naumi. Huwa zikrullah. Huwa zikrullahi. Tengok. Dia kecek tu. Ya tahandak pegang akan dikau boleh tidur, wi tidur tu pegang dan juga ambil munggi. Wa anta walhan, wawulhan, walhan anta bermula engkau itu, ayuhan muri, daleka ada emung tu khabar, anta muqtada, kainun ala zikrillah, adalah engkau di atas sebut akan Allah atau ingat akan Allah. Wi lelak gila leh haru pa zikir, wi jenera tu dengan zikir, dengan ingat Allah Ta'ala. Kita ni nyera gitu dalam keadaan dengar lagu malak tadi. Itu dia. Maka maksud dengan liyakun hendak adalah awwalu, mula-mula, ma yaridu barang yang datang ia-ia barang, ala qalbika, mula-mula barang yang datang ia di atas mak hati engkau, yaridu tu ing dan naumi, ketika tidur engkau tu, ketika engkau dah tidurnya, wimbarang mula-mula datang marilah hatimu sampai ke nyenera. Huwa zikrullah, ialah zikir Allah Ta'ala, sebut ingat akan Allah. Tak ada subhanallah pun hati duk ingat tu hai. Dalam hati kita ni duk ingat tu hai. Tu bini roh dalam hari rupa tu. Ni musanna besar kepada kita. Malak ugai wa subah, subah salawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah la ilaha illallah. Tak ada satu boleh nyerah pun. Bila we tidur lah rupa tu, mulut tak sebut pun hati ingat tak apa dah. Hati dah ingat tu hai. Tu ingat tu hai. Tu musanna nasihat kita. Liyakhudh wal yakhudh kal naumu wa anta ala zikrillah wa ala taharati, atau pada ala zikrillah, dan padahal bermula engkau itu, kainun ala taharati, adalah engkau di atas bersuci, atas jalan bersuci, ala taharati ay ala alwudu'i, mana itu, di atas wudu'.
ada air semaya dalam harupa suci. Rupa suci. Lepas tu kalau kita tak ada mana wajib lagi, sekurang-kurang tak mana wajib lagi pun ambil air semaya. Bila nak tidur, jangan tidur lah rupa tu. Tu rupa kita ada hadah besar-besar tu yang rupa. Kalau cuba boleh mandi dulu belum pada nak tidur tu. Kalau kita berlaku bersetubuh isteri misalnya dah. Lepas tu nak tidur. Tu maka mandi dulu. Kalau tak sup tak mandi tak agak benar dah. Ya asmaya dulu lepas tu tidur. Start lagi kau mandi wajib selepas pada kita bangun tu kan. Tu. Ada Nabi kita bangun mandi wajib tu subuh ah. Ada berlaku. Tapi ia berwuduk dulu. Nabi berwuduk. Ajar kepada kita umat tu. Kalau kita tak berwuduk, bila kita bangun mari, tubuh jadi jadi lemah. Tubuh jadi tak kuat. Tubuh jadi lemah. Lepas tu mudah nyakit. Tapi kalau kita berwuduk dulu, ia bangun mari tu, tubuh kita segar. Sehat. Dia tak jadi mudah letih tak. Tu kalau kita tidur atas taharah. Habis itu maka musanna kata faman fa'ala zalika urija bi ruhihi ila al arsy. Maka tu jadi fa ni ilat ni, yani kerana fa ni ilat pada kata liyakhuz an-naum yani fa ta'liliyah ilat pada liyakhuz. Sebab apa dia suruh kita buat lagu tu? Faman kerana mereka, kerana barang siapa fa'ala buat ia kerja ia iman, barang siapa yang kerja dan buat zalika akan dimakan itu zalika al-mazkur min al-mazkura tulis malah al-mazkura min an-naumi ala zikrillah wat-taharah indan naum al-mazkura min an-naumi ala zikrillah wat-taharah indan naum. Sesiapa kerja lagu tu, tidur dalam rupa berzikir dengan Allah dan tidur dalam keadaan bersuci badan daripada hadas. Siapa suci, siapa buat lagu tu? Urija, nascaya jawaban. Nascaya dibawa naik. Dibawa naik biruhihi akan rohnya. Ba tu boleh takdiah takluk pada urija. Dibawa naik akan roh baginya. Roh bagi man tadi tu hak buat tu. Dibawa naik Allah Ta'ala bawa naik roh dia. Roh dia tu, roh tu dua, ada roh yaqazah dan ruhul apa ruhul hayat. Roh yaqazah ni maknanya dia tak ada pergi habis becek leh. Allah Ta'ala angkat roh tu, orang panggil dahai pergi ke atas. Tapi akar duk ada di badan lagi. Akar tu duk di badannya tak jarak lagi. Adapun ruhul hayat ni hak tu malaikil maut cabut. Puh, hak tu bek tu mati, dia tu bek habis daripada badan tu mati. Adapun roh yang dibawa naik ketika tidur ni sampai tu orang tidur yang ngigar rata je nampak rata. Roh yang gi. Roh yang gi. Ya temu lain alam tu alam ni you nampak ikut se. Kalau setan nak kaca pun kaca dalam tidur tu lah. Kaca dalam mimpi tu lah. Tu dalam alam tu. Kalau you nak menipu pun nipu dalam tu. Tu. Ha maka dibawa naik akan rohnya, roh bagaiman tu. Urija urija ilal arsy. Takluk dibawa naik ke atas kepada arasy Allah Taala. Nu. Ni wallahu alam hakikat gi lagu mana tak tahu je gi. Ni kita tak boleh kita tak boleh kita bayang, tak boleh kita nampak akan rupa dia. Lagu mana tapi je gi rata tu. Gigi kata. Tu. Habis tu nak mari lah mimpi tu dah. Oh, ada mah lah payah bawah rumah tu. Tu mari. Habak mari ha. Gigali tengok ada tengok. Mari royak dah kat anak cucu kata. Belakang rumah tu ada pohon jeras, faham. Tepi tu adalah mah duduk lah payah.
gali pergi tengok. Ha, okay. Semua tu guna masa tidur tu untuk nak beritahu. Ha, ya, kerana roh kita dapat rasa. Maka ketika tu dibawa roh kepada arasy Allah SWT. Tulis pada al-arsy tu. Ha, tu. Wal arsyu huwa muta'allaku arwahil mu'minin. Wal arsyu huwa, dan bermula arasy itu, huwa iaitu muta'allaku, tempat gantung, arwahil mu'minin, segala roh bagi orang beriman. Arah ni tempat gantung, kita sakut dia ni. Tulis lagi, wa iza ra'a fi naumihi. Wa iza ra'a, ra'a ni nampak, yang ni mimpi. Fi naumihi, hina izin, hina izin, kanat ru'yahu, kanat ru'yahu sadiqatan. Habis itu. Tengok. Wal arsyudan, bermula arasy itu, muta'allaku, ialah tempat bergantung, arwahin mu'minin, tempat bergantung bagi segala roh orang beriman. Wa iza ra'a fi naumihi, dan apabila mimpi ia di dalam tidurnya, nampak yang ini mimpi dalam tidurnya, tidur bagi seorang bila dia mimpi. Ra'a tu hina izin, pada ketika itu, ketika urija biruhi ilan arsy tu, hina izin, hina iz urija tu, ketika dibawa roh dia naik ke arah, dia pergi mimpi dekat tu. Allah Ta'ala berlaku takdir dia mimpi. Bukan kata mesti, kata mimpi, tak. Kadang-kadang tidur atas rupa ni pun dia tak mimpi. Tapi takdir kata dia pergi mimpi. Allah Ta'ala takdir dia mimpi. Ketika roh dia diangkat ke aras, kanasnyasyaya adalah ru'yahu, segala mimpinya, mimpi bagi seorang itu, sadiqatan, benar ia. Mimpi tu jadi benar, maknanya boleh takbir. Mimpi tu ya nak sungguh dah tu. Tu mimpi tu nak jadi sungguh. Tu dia. Ya, kalau tu nak isyarat pun isyarat mari kot tu. Isyarat kata orang duk khianat kita ni yang mimpi mari rupa macam-macam eh. Tu Allah Taala nak beritahu dah. Tu kalau kita orang sihir kita ha yang mimpi mari. Ha nampak tu nampak ni. Ha, tu benda tu kebaikan orang panggil jadi sebenar. Tapi kalau tidur ikut si, ngiga nama dia. Ha, ngiga, ada rasu ahlam. Ada rasu ahlam ni mana ngiga saja. Tak bakal kejut, ikut si tengok dia. Kau duduk Amerika, lepas tu klaim yang angkrik. Ha, tu duduk angkrik star, khabar-khabar duduk Malaysia pula. Duduk di atas tu. Ha, di atas mana? Di atas, di atas apa tu, fat. Ikut saya tengok ngigah. Lepas tu bila kita jaga ya khabar lagi tak ingat apa dah ya. Gitu gitu ya. Ikut saya. Kalau ngigah ngaruk pun ngaruk gitu lah tu. Tu ngigah ngaruk orang panggil. Ginak Tanjung temung mereka orang jual tu jangok ingat mari klik tidur ngigah. Ngigah kata masuk duk kecek dengan budak tu. Gini, 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 gini. Ha, masuk dakat dia. Ha, ikut say lah tu. Ikut say. Ha, tu, tu, hok ikut say. Lepas tu, ulama' tengok yang mimpi sesuah tu ada baik. Lebih lagi mimpi Nabi SAW. Ada pun. Ha, kalau kita ada sentiasa dalam rupa ni, insyaAllah, ya mari. Ha, sentiasa dalam rupa ni. Lebih lagi lelak leha salawat Nabi. Tak ada apa lah. Lelak leha salawat Nabi. Ha, tu. Dia kesian ke umat dia, ya mari, ya bertemu. Man ra'ani fil manam, Nabi kata, barang siapa nampak aku lihat tidur, mimpi ke aku, faqar ra'ani, aku dah tu bukan setan. Fa inna syaitana la yatamassalu bi, kerana setan tak lewat rupa aku. Kalau tak ada usaha semaya pun, tak ada mimpi Nabi. Nabi dah tu pijare, kalau tak ada semaya. Oleh kira kalau ada adab ni. Haa tu. Tengok awliya yang mimpi Nabi tiap-tiap malam.
Mimpi Nabi ni semangat. Mimpi ru'ya sadiqah ni semangat orang kita ni. Nabi kata ni di akhir zaman ni, panggil Nabi ni tak ada dah. Tapi bagi orang beriman ni ada benda yang semangat kepada dia. Apa? Semangat orang beriman. Ru'ya sadiqah. Mimpi yang benar ni, mimpi yang benar ni semangat orang beriman ni. Yang tidak sekali yang mimpi Nabi bangun mari semangat setawak mak. Yang mimpi ulama, mimpi para ulama, mimpi kepada orang baik-baik, bangun mari ada semangat setawak dalam kehidupan dia. Habis-habis semangat pun dia ada semangat semula. Ha, tu ru'ya sadiqah. Maka kita jaga dalam keadaan tu. Wa kutiba musallian hatta yastaiqiza atau pada urija. Dan dicatat akan dia, ditulis akan dia, akan man fa'ala zalik. Dituliskan dia saat ni tu. Allah Ta'ala catat akan dia dalam surat catat teh. Kutiba han keadaan ia tu musallian. Han pada mustati kutiba. Han keadaan ia tu musallian, orang yang sembahyang. Allah Ta'ala catat kata dia duduk sembahyang. Dia boleh pahala orang sembahyang. Kalau buatlah tahu rupa ni. Tu walaupun Tuhan tak semayah pun boleh pahala support orang semayah. Tuhan catat kata dia masuk oleh orang musallin. Kalau dia pergi tidur pun, kata orang mati dia keadaan pun, mati lah keadaan rupa orang semayah. Tu dicatat hang kata dia tu orang yang sembahyang. Hatta yastaiqiza, takluk pada kutiba. Dicatat lah begitu, ditulis gitu. Hatta sehingga jaga ia, bangun ia dan jaga ia, ia man tu jaga ai min naumihi, ayalah jaga daripada tidur dia siapa ke dia khabar mari khabar. Rupa tu Allahu akbar dah. Moleknya dah, tapi malas kita nak pergi jauh-jauh ni, pergi Kolah mi asmaya ke apa, lebih lagi musim sejuk hujan-hujan dak dah kalimut dah. Ya tak nak kira dak ni orang hak nak kepada tuntut teh yang kelebihan ni, tak nak kira. Fa idza staiqatta, maka apabila jaga oleh engkau, maka terjaga, terjaga, terbangun oleh engkau. Ai qasta ai min naumika, lah daripada tidur engkau. Bila engkau khabar sedar bangun daripada tidur, wak lagu mana pula? Tidur-tidur bangun mari. Musanna kata farji', maka hendak kembali oleh engkau, rojak oleh engkau, kembali oleh engkau, kembali ila ma qad arraftuhu awalan, kembali kepada barang, kepada amalan, kepada pekerjaan. Ma tu al-amalil ladhi al-amalah, hendak kembali semula kepada pekerjaan amalan yang qad sungguhnya arraftuhu telah memberitahu oleh aku. Hu akan, dia akan ma tu. Aku witahu dah barang tu. Arraftuhu ay laka, kembalilah kepada amalan yang aku witahu dah kemung tu. Aku witahu dah barang tu kemung. Tahu di mana? Awalan. Awalan tak lup pada arraftuhu. Aku beritahu, memberitahu oleh aku akan barang tu kepada engkau. Arraftu awalan, pada awal kitab. Awalan ay awalal kitabi, pada mula-mula kitab hari tu. Dia ingat tak di mula-mula kitab aku witahu dah barang. Klik semula ke barang tu. Awalan ay fi awalil kitab, situ tulis lagi. Awalan kitab, awalan kitab ay fi babil istiqad. Fi babi al istiqazi. Duk muka apa kitab kita? Ya ada dah kitab ni mula-mula tu cara bangun. Tu. Deh. Muka apa? Musa ni kata klik ke hak tu. Di mula-mula muka 72. Muka 72. Nampak tak dia? Tu, klik semula. Dia bangun, klik ke hak tu. Klik ke hak tu. Kembali semula kepada apa yang aku beritahu ke kau pada mula-mula kitab tu.
pada muka arabtu ai fi sahifah, tulislah pada muka 72 di faslun fi adabi alistiqazi minan nau. Klik adab, ma tu ada adab dah lah. Klik semula. Mana kalau bangun, ha kumi klik ke hok tu. Oh, ada musim hok ni hari-hari. Bangun tidur makan, bangun tidur makan semaya, bangun tidur makan semaya kerja, bangun tidur. Dah gitu. Maka musanya suruh klik kepada barang tu. Wadawim ala zahadha tartibi. Dan hendak berkekalan. Dawim ni makna berkekalan. Semam sama. Saya kata ni dah. Hai pen. Hai. Kong dai atau semam sama. Hai pen prajam. Dawim. Ataupun. Orang panggil apa. Atin. Saya ikutlah macam-macam lapas saya ni. Wadawi bila hendak bersentiasa dan berkekalanlah oleh engkau. Ala hadar tertibi. Berkekalan di atas ini susunan. Hadar tertib di atas ini susunan. At-tertib ni tulis situ. Al-muradu bihaza tertib. Al-muradu bihaza at-tertibi huwa. Al-wazifah. Al-wazifatu al-mazkuratu fi hazal kitabi. Al-wazifah al-mazkurah fi hazal kitab. Tertik ni bukan kata suruh-turuh aturan dia ni. Maknanya segala tugas dia. Al-muradu bi hazal tertib. Bermula murad musannah dengan ini tertib, ini susunan ni. Gapa dia? Huwa iaitu al-muradu bihadha tertib ialah al-wazifah, tugas, pekerjaan-pekerjaan, tugasan-tugasan al-mazkuratu yang disebut akan dia fi hadzal kitabi, pada ini kitab. Apa hak sebelah kitab ni? Tu atas ni. Walaupun baca hak dulu-dulu hak ni dulu pun tak apalah, tapi ni cukup. Bukan kata hadzal tertib ni kena turut susunan dia, baca doa tu dulu, dak. Faham dah tidak? Kita bangun hari alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu nak baca doa apa lagi? Allahumma ikut ahwa nabi cukup ni. Maknanya atas tugas hak usana royak ni mung kekalah Allah. Kalau orang ingat tu jo. Tu. Kalau boleh hipung suku deh waqaf untuk buk kita sedi buk amalan harian kita. Buat amalan kau untuk diri kita. Kita nak doa lepas pada tidur ni, kita doa banyak mana, kita tulis. Tak mesti kena baca turut ya semua. Kita aminah alhamdulillah illazi ahyana sekadar mana asbahna ke apa ke sikit. Lepas tu lepas pada tu apa pula, ha, kita kutip ambil. Boleh buat belaka benda hak musanna nasihat pada kita. Nak pegang kitab ni besar pula. Tengok orang nak tidur dah gitu. Kitab ni. Duk gitu. Baru pagi-pagi ha ya, gitu. Ha letih. Buat we di buat lelo. Untuk amalan peribadi hari kita. Tarekah apa we? Tarekah Nabi. Ha ni hak ni tarekah umum hak ni. Nyebutkan kata tarekat ke apa dak ni. Hak Nabi ajar kita. Tarekah Muhammadiyah hak ni. Maka segala tarekat pun tiru ambil pada tarekah Nabi ni belaka ni. Ambil pada hak ni semua. Ha, cuma susun ambil hak tu tak dulu tak kemudian gitu ya. Hak ni tak sikit banyak gitu saja. Habis. Wadawim ala hadha tertib. Baqiyata umrika. Jadi fi baqiyati umrika. Mung takluk kepada dawim. Hendak berkekalan. Wisuk mu. Baqiyata pada yang tinggal lagi daripada umur engkau. Baqiyata. Pada yang tinggal lagi daripada umur engkau. Sisa-sisa umurmu ada lagi, tak tahu kata nak mati bila. Berkekalah atas hak ni. Cari laba ke diri atik. Kita cari laba ke diri kita di dunia ni ya. Makan sedap, tidur sedap, jalan rata. Hak tu panggil laba di dunia. Cari laba untuk diri di akhirat atik. Tu. Baqiyata umrika. Seorang sian ni dia tak ada dia tempat akhirat. Sabit tu dia cari seneng dunia. Dia kata cari cewek dia kungkai, dia kata
kita tak boleh tiru tu pegang SIA tu ataupun ngaruk orang kafir tu. Kita oh rocket man ni tai pai ke mai dai kin lah kin ni temthi tai pai ke mai dai thiao lah thiao wei lai thiao ha temthi chai chi dai kum kha oh tu isra ha seri ha tu kita turuk dia tak leh kita turuk dia sekerap boleh turuk jangan habis turuk dia siapa ke hunaka tu bukan dia ha tu turuk dia sekerap dia tak apa. Orang Islam kita dunia pun nak hasanah akhirat pun nak hasanah. Hak beratnya akhirat tu wa qina azabanna. Hak berat kitanya. Hak kita kena berat sangat buku akhirat. Ya tu. Habis. Baqiyata umri. Fa in syaqqa 'alaikan mudawama. Masa dia nafsu ni maka jika susah payah syaqqa ni berat. Susah berat. Maka jika berat dan susah alaika di atas engkau rasa susah atas engkau rasa payah susah menyusah atas engkau al-mudawamatu pa'ai bagi syaqqa jika susah atas engkau oleh berkekalan paksa-paksa payah iyalah nak jadi istiqamah tu susah je lah al-mudawamatu syaqqa alaika susah atas engkau al-mudawama ay ala wa itu al-mudawama tu ala ala gapo yo kena ada ala tu tak ni dawim eh mudawama ay ala al-ishtighan bil wazaif wazaif jamak daripada wazifah al-ishtighan bi al-wazaif al-mazkurah jika susah atamu oleh berkekalan mengekali berterusan di atas ishtighal di atas bersibuk diri bil wazaifil mazkurah dengan tugasan-tugasan yang tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut bila wasa susah nak buat turut ni kan payah tak payah Musa ni kata kalau susah suruh tinggal nak yang eh susah sangat make lah setengah-setengah gitu tak kalau susah fasbir tu kita dengar supaya ngayuk nak berjalan kot kurang dah. Kalau susah atamu membuatlah sekerat. Tak kurang dah. Fasbir, maka hendak sabar oleh engkau. Jawabin. Sabar. Fasbir. Tu. Fasbir ai alaiha. Tu. Fasbir alaiha, maka sabar olehmu di atas mudawamah tu, atas berkekalan. Sabar. Sobat. Bahasa dia sobat. Tu. Sobat tu lagu mana? Sobrol maridi. Akan seperti, akan sebagai, ini akan, ataupun akan seperti. Kita bermakna akan sebagai pun tak apa. Atau seperti pun tak apa. Kenapa? Sobrol maridi orang panggil ma'umutullah li tak libayani nauk. Sobrol ma'umutullah libayani nauk bagi fasbir. Maka maf'ul mutlaq li bayanin naw' ni salah satu bagai daripada tashbih juga. Maka kita terjemah kata seperti tak apa ataupun akan sebagai tak apa. Hendak sobat olehmu akan sebagai sobat oleh orang sakit. Jadi seperti sobat orang sakit. Orang demek, orang sakit sobat lagu mana? Musobat semua tu. Tu. Kalau sebab apa? Bila syakka pak itu dalil kata hatimu dah sakit lagi tu. Hatimu dah nyakit lagi mu rasa susah. Tapi bila hatimu sudah sembuh molek, hati sudah bersih molek, benda ni taroning ni nipih. Benda taroning tu biasa. Sabit tu semayang mula-mula tu jadi rasa payah dia tapi lama-lama ini kebiasaan. Tu. Dia hendak sobat akan sebagai sobat oleh orang yang demam. Sobra tu ala ala takluk kepada sobrol marid. Sebagai sobat oleh orang yang sakit, sobat ala mararatil dawai. Sobat di atas pahit ubat. Di atas pahit bagi ubat. Ubat ni pahit. Wan pelum kompenya. Benda pahit-pahit saja ubat ni. Mereka buat budak-budak manis-manis.
Hak tu ya nak nak besa budak dengan cara teh soba sama. Ya ya manis dulu. Dek orang tua dah duk makan ubat dengan pisang lagi. Tu. Maka soba akan sebagai soba oleh orang yang sakit, soba di atas pahit ubat dawa. Ubat ni pahit. Tapi gano ka cetele. Pia nak tak telah ubat pahit tak say. Tapi soba gitu orang demen ni. Gano? Intizaran lishifai. Ilak pada sabra. Soba oleh orang yang sakit di atas. Di atas pahit ubat. Sebab poi soba. Intizaran kerana menunggu ia. Menanti ia. Orang yang sakit tu. Menunggu menanti. Lishifai akan sembuh. Tunggu akan kesembuhan. Tunggu akan sembuh. Duk tunggu bila ni. Tu. Kalau penyakit tu tak sembuh dah. Ya sobar makan ubat ke? Nak witeh duduk. Setengah nyakit ni ya tak sembuh lah. Kena makan ubat telur. Cibit tu pun kalau tak makan, ya jadi lah. Lalu makan ubat untuk nak boleh duduk. Tu. Itu orang yang sobar. Orang yang sakit je sobar. Makan ubat lagu mana orang pahit. Sobar lah. Dia tak amalai. Orang susah saat ni tu. Tu. Bila sembuh lah tak apa. Tak kena makan ubat lah. Tu. Maksudnya. Bila sembuh dah ya tak pahit dah. Tak kena duk pahit dah. Maka bila hati kita biasa dah dengan amalai tu. Tak rasa susah lah. Watafakar. Dan hadap fikir oleh engkau. Ayuhal murid. Fikir. Fikir kata teka rasa susah nak buat tu. Kita malah mahu cuan-cuan dah. Rasa berat ya. Nak bangun, nak gapa, rasa berat. Watafakat. Ha, ni ubat dia kat ni. Hadap berfikir olehmu. Fi kisari umrika. Kisar. Masdar pada qasura tu. Pendek. Watafakat ada fikir olehmu pada pendek. Dan singkat. Singkat dan pendek umur engkau. Singkat ya umurmu umrika ifid dunia. Umur engkau pada dunia ni pendek ya. Aku ni 90 pun setar je. Kalau kira umur 90 pun pendek saja. Lebih lagi tak tahu kata nak mati bila. Ni fardu takdir je tu. Kalau aku 90. Ya buat rumah tu je kira fardu takdir je tu. Rumah puluh lima kata besi ni teh dalam 40 tahun. Aku lah ni 40. Berarti orang oh, tak apa dah. Duduk sampai 80. Haa, hengah dah. Siapa kedak tau. Oh. Gak gitu je. Fardu takdir je. Sini tak hari beli hot sale tak hari lalu. Haa, tu. 40 tahun lah ni je guna besi berlaku dah tu. Tu. 80. Haa, teka tu. Walaik utuh kali dengan rumah mati kali dengan rumah. Tu pun kira ada mati dulu. Mati dulu. Itu fikir pada ringkas dan singkat umur engkau. Fikir situ. Kisari umrika fit dunia. Wa in syi'ta mi'ata sanatin. Tu dia. Hak ni royah pada suatu mazhab. Yak ni. Tu. Wa kana umruka qasiran. Wa kana umruka fid dunya qasiran wa in ishta ila akhiri. Tu wa in ishta mi'ata sanatin. Tu wa kana umruka fid dunya qasiran, dan adalah umur engkau pada dunia ni qasiran, singkat ia. Umur ni pendek je. Umurmu ni setar ya. Dunia ni fana, sebentar je. Tu wa in ishtadan sekalipun, ini royal pada kana tu, panak pendek ya umur ni, singkat sangat umur ni, setah tulah ya. Dan jika hidup oleh engkau, sekalipun jika hidup oleh engkau mi atasanatin, setah 100 tahun sekali. Kalau menghidup 100 tahun pun setah je. Tu hang gano setah 100 ni lama juga. 120 konha pendin. Haa, tu orang tu. Jodok dia masa raja yang kena lagi. Masa yang kena, raja kena tu, jodok.
Ada lagi orang lah ni. Raja ni 7, 8, 9, 10. Dia hidup ni raja 10 dah. Orang panggil Khunha Pendin, orang lima bumi. Ha tu. 120 tahun lepas. Ada lagi jedai dengan raja yang kena lagi. Dia tak dai nak yang kelapa star ya mati eh. Tu. Ha tu dia. 5 raja je lalu. Kalau kira lama dah tu. Oi star. Star. Sekalipun hidup engkau 100 tahun ke sekalipun. Sebab apa boleh kata star? Fazalika bil idafati ila muqamika fid darid akhirah wa hiya abadul abadi qalilun. Tu. Fazalika kerana tu, kerana ni fon ilat pada saat ni. Ilat pada suatu masa saat ni. Tu. Wa innama kana umruka qasiran. Tu ilat. Wa innama kana umruka qasiran, dan hanya sonya adalah umur engkau tu pendek saja. Sebab apa? Fazalika kerana bermula di makian itu. Tu. Zalika mana? Fazalika ai. Fadhalika ay umruka al-qasiru tu. Kerana bermula di makin itu, di makin itu umur engkau yang pendek saat ni tu. Kerana umurmu yang sikit saat ni tu. Qalilun tu khabar depan. Dhalika muqtada qalilun belakang. Khabar qalilun tu khabar dia di belakang tu. Maka bermula di makin itu umur engkau saat ni tu. Bil idafati ila muqamika fid daril akhirah, han keadaan di makian. Bawa takluk mahzub han pada zalika. Bermula di makian itu umur angka yang singkat itu. Bil idafati, dengan dinisbah, dengan diidafat, dengan disandar. Bil idafati ini bin nisbati lah dah. Dengan nisbah, dengan diadu. Ha tu bil idafah. Dengan diadu, dengan diukur, dengan dipelaga, dengan dipegu. Itu bil idafah. Maka umur engkau ni dengan kita pegu, kita adu. Ila muqamika, kepada tetap oleh engkau. Ila tak lupa pada idafah. Muqamika, muqam dengan mana? Iqamatika. Muqamika ay iqamatika. Dengan diadu, diukur kepada tetap oleh engkau. Berkekalan tetap oleh engkau. Bertempat oleh engkau. Muka ni mana bermukim dah. Bertetap oleh engkau. Tetap fit daril akhirah. Fit takluk pada muka. Tetap oleh engkau. Berkediaman oleh engkau. Pada negeri akhirat. Negeri yang akhir. Rumah yang akhir. Kampung yang akhir. Dahat ni kampung. Al-akhirah ni yang akhir. Kampung halaman yang terakhir. Negeri akhirat. Bila kita banding kepada tetap hidup kita dalam negeri akhirat, Allah umurmu ni dah qalilun. Sikit ia umurmu di dunia ni, sikit sangat. Sikit ia. Tu sikit. 100 tahun sikit. 1000 tahun sekalipun sebab Nabi Nuh. Sikit. 1000 tahun baru sehari di akhirat ya baru. Baru sehari di sana ya. Alfasanati mimma ta'udun. Sehari di sana. Apa? 10 hari di sana. Sehari 1000. 10? 10,000 tahun. 1 hari? 100,000 tahun. Allah. 1 hari tu. Lepas 1,000 hari, 1,000,000 tahun. Tu baru 1,000 hari ya baru. Lepas tu bukan duduk 1,000 hari. Selama-lama. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ingat sini pasal gemar mari tapi dah apa masa tak ingat dah. Musanya suri kita fikir hak ni. Fikir. Sebab kita tidur ke bangun tengah malam dah Allah tak agak.
Nak tidur sikit lagi ya. Nak tahajud tak? Jom sikit. Tahajud pun. Tak harap. Ya ingat duduk situ, ya nak tidur pula. Kalau ya ingat mari. Tidur nak pergi sedap darah mana sana. Tu. Kalau tak, kalau kacau tidur pun sejar ya. Baik bangun. Bangun tahajud. Kalau nak pergi tidur sedap, tidur di kubur tu. Tu. Dia fikir, ni bukan tempat berehat ni. Ya tak? Dia mikir mari, ni bukan tempat berehat ni. Dunia ni bukan tempat berehat sangat ni. Nak berehat lepas ni. Tu. Bila ingat gitu, dia ada orang gelik mari. Nak buat amal ibadat. Tu. Kalau dia ingat tu, dia nak duduk lama tu, dia tak rot amal ibadat. Dia rasa tak apa, tak apa tu. Ingat kata bukan tempat berehat lagi. Tu. Kita pergi duduk jalan situ sini pun ingat gitu. Jalan gitu-gitu ya ni. Jalan gitu-gitu ya ni. Bukan kita nak berjalan sangat lagi ni. Nuh, nanti jalan lebih sedap di sana. Habis situ. Wahia abadul abad. Wahia dan iaitu ad-darul akhir. Wahia jumlah muqtaridah. Zalika muqtada qalilul khabar. Wahia tu jumlah muqtaridah dah antara muqtada khabar. Wahia dan iaitu ad-darul akhirah. Abadul abadi. Ialah abad ni maknanya masa berkekalan. Abadun berkekalan al-abad. Dia kecil lagi tu. Berkekalan bagi segala yang berkekalan. Berkekalan bagi segala yang berkekalan. Dia kecil lagi tu. Yang kekalan, berkekalan selama-lama gitulah maksudnya. Arab kata abadul abad, berkekalan bagi segala yang berkekalan. Yang ini kekalan selama-lama. Dari akhirat dia tak ada fana dah. Maka umur engkau di dunia ni bila berbanding kepada tetap engkau di akhirat, qalilun, sedikit ia, ia zalika, sedikit ia di maka itu umur engkau tu. Maka mestinya suhu sabar sikit. Buat amal yang tu kot tertik ni. Doa bangun tidur apa semua tu. Duk baca ke tak? Lah, baca tak? InsyaAllah lah. Tu. Dia tidur ni bila kita khabar mari dah. Kita khabar, kalau kita tak baca doa selalu tu, dia lemah, dia nak tidur pula. Bila baca alhamdulillahilladzi ahyana jelek, setel ya habis. Ya habis rib. Setel duk daya kita, duk kita tu. Tu. Ya habis. Ya habis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jelek tu. Tu tenaga mari dia. Alhamdulillahillazi ahyana. Tapi baca bagi molek lah. Alhamdulillah. Ayana tak ada juga. Tu. Baca alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tu alhamdulillah. Hati pun silam mari. Puji bagi Allah yang we hidup semula. Ya tak we mati terus gitu kan. Ya bangun kek mari semula tu alhamdulillah. Aduh, ingat kata pergi terus dah. Mari pula weh, sekali lagi weh. Tu alhamdulillah. Tu. Setengah orang pakai gigi terus. Aku ni alhamdulillah mari pula. Alhamdulillah. Celak mata pula. Alhamdulillah. Tu. Bangun. Sekat tu dulu kemudian kata ta'am wa ta'amman annaka kaifa tatahammalul masyaqqata wazzulla fi talabid dunya syahran au nasihatlah. Semangat kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u qalb la yashaa wa 'amalin la yurfa'u ila yustajab. Nas'aluka 'ilman nafi'an rizqan thayyiban 'amalan taqabbal. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا صلى وسلم ربي عليه عدا حبي والحمد لله ربنا انفعنا بما علمتنا وارزق كل حلالا دائما واخلا نتك يا علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق أعنى والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصاب اللهم اهدنا بهداك